Jadi kita lihat memang betul kalau kita lihat untuk tempoh 3 bulan, kita telah merancang dan kita hasil masa 3 bulan dulu kita tak ada, kita tak pasti pun kita akan dapat kes satu angka. Jadi hari ini kita lihat pada 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Dan kebanyakan kes yang pulang ni, lebih daripada kes yang pulang adalah daripada luar negara, jangkitan di luar negara yang kita tidak dapat kawal. Tetapi yang boleh kita kawal telah pun mencapai angka satu digit ataupun angka sifar. Dan ini bukan kali pertama kita mencapai angka sifar. Dan kita lihat daripada modeling Kementerian Kesihatan pada tepat pada 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Jadi kita, jadi jangkaan kita ataupun unjuran kita bertepatan, iaitu hari ini 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Dan sekarang ni kebimbangan kita bermula sekarang ni. Kebimbangan kita, iaitu Kementerian Kesihatan, kita bimbang rakyat leka ataupun iaitu kembali pada kehidupan normal tanpa patuhi SOP-SOP yang telah kita sarankan. Jadi inilah kebimbangan kita. Seolah-olahnya orang kata bara virus tu ada lagi, tetapi boleh merebak ataupun kembali kalau kita leka dan tidak ambil tindakan yang pencegahan dan juga menjaga kebersihan.